Sekarang saya tidak tahu kenapa tanya dengan Mr. Babari. Sebab Mr. Babari ini dia bisa tak kenal. Ya kan? Sebenarnya Barbari ini adalah orang yang lah, tak bertamadun ataupun zaman dulu dia tu. So time tu semuanya dia macam orang panggil apa yang dia panggil macam orang kasar, dia panggil apa? Alam tak. Dia Barbarian. Orang yang gana-gana ya. So, aku pun tak tahu kenapa tajuk ini. Aku sebenarnya main nyanyi je. Lagu pun masa time tu dah hujung-hujung lah tu. Dia memang gitu setiap album. Kalau dengan Wings lah. Dengan yang lain pun lebih kurang lah. Kita banyak, saya banyak eksperimen. Dan masa tu pun Wings dia nak setiap album tu ada berbeza. Dan perbezaan yang saya buat adalah pergi ke arah yang lebih barbarik lagi lah. Itu yang dengar ada macam tu. Dia ganas saja bunyi tu. Dan dia juga adalah penderaan diri sendiri. Album ni sebenarnya kita tak well prepared. Maknanya bukan tak well prepared 100%. Tak 100% prepared juga. Memakan masa untuk masa recording. Tak tahu juga lah. Sebab kita banyak ada kematian kan dalam kodoh ni. Dia ada banyak benda yang berlaku lah. Ada banyak benda yang berlaku. So kita punya konsentrasi untuk nak siapkan album Mr. Babari ni memang menempuh banyak perkara lah. Dan juga selepas tu juga lah saya pun tu lah, lepas pada tu kan lepas tu saya keluar. Banyak lagu yang susah. Banyak. Sebelum ni kalau lagu-lagu yang susah tu dieksperimenkan kepada satu dua lagu. Tapi boleh dikatakan lagu untuk album apa namanya? Mr. Babari ni boleh dikatakan setiap eksperimen satu-satu tu dijadikan 10 lagu. Maknanya 10 lagu yang ada tu semua lagu eksperimen. Terkencik tak boleh jadi juga. Sebenarnya sebelum ni pun banyak juga projek-projek banyak buat yang sebab saya dah seorang ni sangkit dan yang terbaru ni lah dua lagu daripada Wings ni sebab bila ramai yang minta untuk saya nyanyikan lagu ni sebab sekarang ni dah tak boleh show, tak boleh live apa semua jadi bila saya nak buat saya sebelum ni banyak juga lah nyanyi live juga studio ni tapi saya rasa untuk projek ni saya bukanlah serius sangat tapi dia kira macam ada plan sikit lah sebab saya ada team yang boleh buat video clip. Kita bukan nak buat yang terlalu proper lah tapi cuma yang best je kita sekarang ni guna green screen. So kita ada macam idea tu macam lebih sikit lah. So saya plan untuk lagu next. Yang lagi yang sekarang tengah buat ni adalah dua lagu daripada Wings yang saya jarang nyanyi. Nyanyi live pun saya rasa dua lagu ni pun saya ingat masa awal-awal je masa dengan Wings ada plan lagu tu. Ada main lagu tu tapi kebanyakannya memang nyanyi lagu lain lah. So dua lagu ni saya ambil, saya re-record balik music dia
sebab kita tak nak ambil daripada muzik asal salah right pun semua. So saya re-record balik gitar dia, buat version yang kira macam akustik je. So dua lagu ni lah, lagu apa ni, Samar dan Terang dan juga Idaman. Kita buat macam video clip. Asalnya nak buat santai je, nak macam jam je kan. Tapi saya rasa lagi baik saya guna saya dengan tim saya. Kita buat macam green screen dan dia jadi macam asal-asal nak macam santai, dah jadi macam macam prepare, macam serious pula lah. Tapi hope benda ni boleh jadi satu benda yang enjoy untuk yang tengok lah. Dan tu lah, ni projek sekarang lah. Next tak tahulah, mungkin benda serius balik. Bukan nak buat macam serius macam saya kata tadi, tapi dah jadi macam nak buat video clip lah kan. Ha, itulah. Tapi hope benda ni enjoy lah untuk time sekarang ni punya mood. Inilah channel ini katanya. Untuk semua fan saya yang ikuti saya walau apa berlaku kat saya pun, walau apa benda yang saya buat pun, ada ramai yang memang menyokong dengan apa yang saya buat. Walaupun lari daripada track yang ada pun dia orang suka juga. Terima kasih banyak. Ada juga yang bila saya tukar sikit je dia orang jadi tak suka, dia nak saya maintain aja. Tapi dia tak lari, dia suka juga. Alhamdulillah, terima kasih. Ada juga yang bila saya ambil keputusan yang berbeza daripada apa yang dia orang suka saya tu, dia orang tu lari pun ada juga. Terima kasih juga pernah meminati saya. Tapi walaupun sehingga gini saya masih ada ramai lagi fan-fan saya, ramai lagi yang follow. Dunia sekarang pun dah berbeza. Saya terpaksa membuat sesuatu yang berbeza daripada apa yang saya pernah buat sebelum ni. Dan sehingga hari ni saya dah buat sesuatu yang untuk ketahuan anda semua, kemampuan saya sebenarnya bukanlah boleh umur macam 20 dulu. Tapi saya cuba juga elemen-elemen yang ada tu untuk saya terapkan juga dalam sekarang ni punya idea ataupun sekarang ni punya kerjaya saya. Dan itu adalah sebenarnya apa yang orang boleh follow saya. Tapi terima kasih lah mana yang follow tu. Dan yang mana yang dah tak mampu saya nak buat tu, saya sok-sok kan. Tapi pemfaham je lah kan. Umur saya sekarang ni dah 53 tu. Kalau orang kerja dah pencen lah. Tapi saya tak boleh nak pencen lagi, saya kena teruskan juga. Sebab ramai juga penyanyi yang lain walaupun umur dah sampai 60 pun dia orang maintain. So saya kena juga macam tu lah. Tapi untuk hari ni, terima kasih semua. Saya suka sebab sekarang ni saya ada set up untuk green screen. So saya pun tak tahu apa nak jadi kat belakang saya nanti. Kan? Harap semua enjoy untuk sekarang ni lah. Untuk dua lagu ni dan sekarang ni punya idea ataupun sekarang ni punya apa? Video shoot. Boleh tak tanya satu soalan? Ada satu soalan ni. Selalu sangat dia orang nak tanya. Malah nak jawab.